ya memang antara tasyukuran atau peringatan dari tanggal 1 Syura itu sudah berjalan dari tahun ke tahun. Kalau saya mulai tahun 63 sudah mengikuti acara ini. Jadi acara tasyukuran selamatan pendiri gede di Pasar Gede ini sudah berlangsung mulai tahun 63. Ini kita seluruh pedagang Pasar Gede mengadakan acara Genduri Syura dengan tujuan kita doa bersama di samping kita untuk nguriri kebudayaan yang tidak boleh punah. Kebudayaan ini sudah ada turun-temurun sejak nenek moyang Haji, sejak simbah saya dulu. Kebetulan simbah saya kebetulan sudah berjualan di sini sejak tahun 70. Tiap tahun di bulan Syura itu selalu mengadakan acara Genduri dan doa bersama untuk keselamatan seluruh pedagang di sini, di mana ini semua didukung oleh seluruh pedagang, baik pedagang atau pandur, semua yang bekerja di Pasar Gede ini. Rangkaiannya tadi ada apa aja sih rangkaian acaranya tadi? Rangkaian acaranya di samping ada sambutan-sambutan, kita ada doa bersama, juga nanti ada ritual juga, itu ada cocok bakal, ada sesaji yang berupa bakal ya. Cocok bakal, ada sesaji, ada genduri, itu nanti kita ambil yang pucuk-pucuknya, itu kita taruh di pojok-pojok pasar, juga di tugu pasar, bujang pasar. Harapannya sendiri Bu dengan? Harapannya kita ke depan untuk seluruh pedagang atau semua yang berkarya di Pasar Gede ini semuanya mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan berkat, mendapatkan keselamatan, bisa di sini mengais rezeki yang barokah untuk semuanya. Ini rutin digelar setiap Syura atau gimana? Ya memang antara tasyukuran atau peringatan dari tanggal 1 Syura itu sudah berjalan dari tahun ke tahun. Kalau saya mulai tahun 63 sudah mengikuti acara ini. Jadi acara tasyukuran selamatan pendiri gede di Pasar Gede ini sudah berlangsung mulai tahun 63. Dan harapan kami dengan adanya tasyukuran dan genduri gede yang dilaksanakan setiap tahun ini menjadikan seluruh pedagang itu pertama sehat, kedua pekerjaannya lancar, ketiga kalinya ya segala sesuatunya mendapatkan yang terbaik dari yang kuasa atau dari yang Balurekso Pasar Gede sini. Tadi diikuti berapa pedagang itu Pak? Di pedagang kita sediakan konsumsi 300 dan seluruh pedagang ada 300 lebih. Maka dari itu semua aktif, karena kalau acara tasyukuran atau genduri gede bulan Syura ini semua pedagang besar kecil, tua muda, laki perempuan semua menghadiri, tidak mau tinggalan. Maka dari itu dengan adanya pelaksanaan ini semua mementingkan dan yang tidak saat itu tidak ada di pasar datang untuk mengikuti acara ini, karena acara ini kami anggap mereka-mereka itu penting. Tasyukuran atau ritual seperti ini membawa berkah yang luar biasa, karena memang dari tinggalan nenek moyang ini setelah kita uri-uri selama beberapa tahun yang lalu sampai sekarang itu nampak sekali hasilnya, bahwa seluruh pedagang itu nampak sehat, usahanya lancar, harmonis, rukun dan sebagainya.